sempatmu sebelum sempitmu. Nak kesempatan jak you abut. Ya, kadang na yang hanam depeh lop tiga, ipakal ikut ibu, tanya nabut urung minggu, kurina, pan, badaya habu, atau badaya abi, atau bak walid. Manjik lonjak, sinyak cut tak menteng, banyak-banyak tak namin, token te raya ji ku jak, token raya ji, banyak lain. Apa anak doa kai dulu? Lada urung nanti kepegah. Nyo kabereh dah berangkau ku ja, berangkau ku ya bet. Pekat? Anak kali ku perkahwin mendu. Han bereh ki myoh nan tu oh kelola han bereh. Sebab pekat? Nya anak yang nak perkahwin nya ni kan nak perkahwin anak inang leh bo. Punai mayem ji. I mana si? Punai nak mayem ji. Oli mana ino na pet ino leh ino dua. Oh nai ja berangkau urumoh do ni tempuk. Baru ke kelela koro leh abu si. Bidnya makin tuha makin hai. Nyang keje oh nak kesempatan jak jale ju ibu. Kadang-kadang tanyo bak bet ukuran ji 500 meter ngar mo hantru aja. Tapi banda dengo nagah murah 12 kilo tawi gunda gede. Tabala boleh unda ko buka ka pocho majalan. Merumpok merumpong dia ka hon ja. Ku jauh cek iri. Pupun. Buat belogai. Main kampung mana? Ide murah seribay. Seribay murah 12 kilometer saja. Habis menyuk di peluru bay. Nyamu yang ngawri nak kena putar mayang. Tetap lalu dia. Lihat kau percobaan tetap kejap pak seribay murah. Yang ngawri nak luar negara lagi yang kejadian. Yang kerja ingat tengkum dua kota sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina Muhammadan khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi arsala hadzal rasulal ummi rahmatan lil awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'azzamu isma wa ma'na indallah wal muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mustabsirin amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma la tad'a fina syaqiyyan wa la mahruma. Pertama sekali mari sama-sama kita persembahkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan rahmat, nucurahkan nikmat kepada Gedaya Bandung. Sampo malamnyo sehingga Gedaya malamnyo berkesempatan dan juga punya kesehatan untuk tapufui langkah tajak keno hana lain tujuan melainkan sama-sama Gedaya sukseskan, Getanyo agungkan peringatan Maulid Nabi dengan agenda dakwah. Mudah-mudahan segenap rangkaian agenda Getanyo mulai dari fon sampuan malamnyo mendapat perhatian, keridhaan dan rahmat daripada Allah
sekaligus Nabi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat masalam untuk Nabi yang mulia, Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang kali diutus oleh Allah dalam dunianya dengan tujuan liutamima makarimal akhlak. Pakan gutus Nabi supaya naso putih agama. Lahi Nabi, lahi agama. Yang keken agama iman, Islam, tauhid, makrifat, ohm sapat keken agama. Sabohana agama hansah dudo gekebah lama pui neraka. Maka gehadirkan Nabi oleh Allah sebagai utusannya Allah menyampaikan risalah kepada umat manusia supaya singuh di akhirat manusianyo hana so dipudaleh atau ipusalah jika alam dunia ternyata ken dalam kebajikan. Allah kalian utus Nabi untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dan mensaboh ayat pun bih ana ne nesom li Rasulullah melainkan disampaikan dengan nyata kepada umat manusia. Maka kitanyo termasuk umat yang terakhir khaira ummah sigat-gat umat walaupun terakhir tapi tanyo sigat-gat umat. Mudah-mudahan katanya kita pertimbang katanya sebab menyata putunnya payah tak payah pada putun bujik ke si gerd umat kepelahi sebagai umat yang gerd oh tawabah Allah mudah-mudahan juga dihitung sebagai umat yang baik. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayu meslawat ke dronian bagi tayu berkain bela. Ya. Selain Allah juga perintahkan katanya, Nabi juga mengatakan demikian. Nayu meslawat belele ke Nabi, kan mangat merumpuk rahmat dari Allah ke Nabi. Artinya andai kata tayu hendak tim selawat, rahmat Allah ke Nabi dari udik sampai ngemalamnyo tetap terus gelimpahkan Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik daripadanya lewat selawat-selawat katanya kepada Rasulullah, Allah Nabi pahala kepada katanya. Maka nak balik Nabi tak pula selawat dia kata ke ulun aksiru minas salati alayya. Yang perintah Nabi langsung. Tak pula selawat ke ulun. Hana kebegah dumna jumlah. Yang kebegah dalam hadisnya bula debna le ube ube mampu katanya pajan boleh kita bacanya na wate-wate yang utama terutama nabi Nabi fil yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah ya ba uro dan ba malam jumat nyan boleh dajit wate malam jumatnya memang waktu ibadah khusus katanya. Selain istighfar, berzikir, bertasbih, bertakbir dan juga kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sebab kebegalan Nabi so yang pubut laganya faman fa'ala zalik so yang tim kerja laganya maka dipastikan sehingga di akhirat merumput syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nyan tu gebi nyan ke kita nyonku untuk gebi bantuan di akhirat katanya makna syafaat bantuan di akhirat boleh ada bantuan katanya malam dunia mendeng orang tidak dengar kata-kata bantuan dalam tengah jaga ya, gelinyong-gelinyong yang apa yang nak terang tidak dengar kata bantuan yang penguh cuma gelinyong ya, yang penting mungkin kali nak cuba atau nak cita sehingga rata wate wate kena sumayang yang guna bantuan tapi nyaram ni tapi ya mana
Tanya mandum galak ke bantuan. Termasuk urung bidadau. Galak ke si ke bantuan. Manso anak galak ke bantuan. Anak payah kerja karena belanja. Ya. Sehingga di akhirat. Purle pahala ayah mertua. Ibu-ibu semuanya. Karena katanya sehingga tak tinggal dunianya. Tahu apa Allah. Wadiah katruk ke dia. Hana sempat le beramal. Karena akhirat bukan tempat beramal. Tapi tempat menikmati dan menerima hasil amalan dalam dunia. Isino agio kerja hasil cok gede mampu tak cok menyetino nak kerja. Ya benar. Jadi tak kerja ile bercocok tanam dulu supaya hasil panennya ada. Putra tak panen muda-muda ni pihana. Ya benar. Logikanya demikian. Jadi singo di akhirat yang pahalanya mandung daya boleh truk bak doi pahala boleh dengu mia bahasa Aceh kan. Doi bu, doi pahala. Kalau doi, doi. Kiban boleh doi pahala waktu di akhirat. Nah tinggal tiga ke syaram dua waktu tanya hana belanja. Kabi peng nali. Bahasanya ke lima anemit. Ada na peng mesti puluh ribu. Nyokapai anemit pejubu. Sebab bu kana. Kuah kana. Engkut hana. Boh manok na hana ngempu dah ceruh. Hana menyeng. Sepuluh lebih mentang perlu lepeng untuk tablo menye mengajar deh baju makanan atau baju buah nak tanya yang sibuk dah minta rata kantong baje rata keh dah periksa mendung papat nak sesat nak nak tinggal-tinggal lepeng baje-baje yang kali tak rapi dah periksa kadang nak merah orang peng-peng merah orang yang dum perlu lihat tak peng sepuluh lebih tak perlu. Kadang di akhirat pula pahala bacut dekat kena temui syurga. Mau cari di mana? Patamita tanya syaram tua. Makanya pun tingkat apa persiapkan sino sebelum tanya ke pepet singoh di negeri akhirat. Mia istilah urung pian ruko, mia ruh malam tengah malam awar ruko. Ujian itu ngelantir mati lampu hanya tak debit. Kedai-kedai abe itu awar tak ruko. Puting malam baru apa yang mita? Puting malam baru yang kata bah, payah tak minta apa nak bah puting rukuk yang. Nyan menan puting dalam selji. Maka bekerja dulu di dunia supaya tanyo senang di akhirat. Maka bila getanya tak ibadah, bila kebajikan termasuk hal-hal laganyo, nyo tujuan ibadah. Pupu yang dah bergalak tanyo, semayang itu memang kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban tentu saja bagi-bagi yang memenuhi syarat. Kemudian acara-acara lagi yang tambahan-tambahan lagi yang mandung semuanya. Apakah sulu, petawajuh yang nak buat leheran yang yang memandung jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tanya, tak putus dengan Allah. Kan Allah yang putus dengan tanya, tunggu sebab tanya pun lihat Allah, Allah nak pun lihat ke tanya. Tapi kalau hambanya mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah mendekatkan dirinya juga kepada hambanya. Yang si ingkai, tak putorong Allah. Si hasta Allah putorong yang kita nyong hamba. Ya, kalau kita maju, Allah juga maju mengamrumpok orang tanya. Yang itu tak jelaskan bagaimana Allah mendekatkan diri kepada hambanya. Kemudian si hasta tak putorong Allah. Ya, si depa Allah putorong yang tanya. Kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah berlari menuju hambanya. Begitu cepat responnya, rahmatnya, bantuannya, perhatiannya. Yang menahan mufumji urinsi yang berbahagia. Ya, tetap doa bagah terima. Ya, pun yang terlaki bahawa Allah menyertai kata tentang Allah yang kejauh bagi berbahagia. Tapi hubungan hana tak melaki yang nanya hanya nyambung. Ya, hanya nyambung. Dia pun lihat tanya sehingga baru tinggal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian kita tak baikkan kewajiban, Allah juga akan gak baikkan permohonan kita nyaw. Mama sana tanya mana lagu urung kafe yang mentawatan tapi Allah gebir rezeki. Hana mungkin Allah gebetor ruang urung kafe dengu. Hana mungkin. Mang gebir rezeki. Hanya muno dengu. Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya. Lam dunia mandum kasih. Ada nama yang minta rezeki, yang yakin tetap kejauh walaupun ji urung kafe. Tapi rahman Allah, tapi sayang Allah, kasih sayang Allah di akhirat khusus guru mukmin. Ya benar.
Menyang kita yang dalam dunia lihat dan mencari rezeki hanya kejuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti Allah tidak sayang. Yang beta terjemahkan negatif. Hei, tak minta rezeki, ladung kejuk, ladung mana. Itu semuanya punya hikmah. Kadang-kadang, gebi rezeki, ketanyaannya ujian. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan. Maka tanya baik terjemahkan negatif. Yang tujuannya ketanya yang iyo ibadat. Ibadat laju. Sandarannya mesti jelas. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala kan karena mengakaya, nyolong semaya mengakaya. Atau katib kalau ibadat, kau nak kaya-kaya alun. Memang ibadah bukan untuk mencari kekayaan. Ibadah memenuhi kewajiban. Salat perintah, puasa perintah, menutup aurat perintah. Hanata menjudi, ya larangan. Hanata menzina, larangan. Hanata cumencu, larangan. Larangan Allah sebenarnya. Kenapa kamu salat? Karena perintah Allah. Bahkan kata hanata menjudi, karena larangan Allah. Jadi sandarannya mesti tidak boleh syirik. Syirik khafi pun jangan. Meyang aluh mentang baik syirik. Jadi betul-betul dia yang tak kerjakan lillahi ta'ala. Perkara nanti surga dan neraka ini urusan atau hak istimewa, hak prerogatif Allah. Allah gebi ke sawah surga yang terserah Allah. Tanya hanjir tak protes, tetapi Allah tetap memenuhi janjinya bahawa surga gebegali Allah untuk orang-orang yang muttaqin kepadanya. Uin tetilil muttaqin. Jadi predikat takwanya ke mesti tersandang lagi tanya oh tawabah Allah, insyaAllah di akhirat Allah akan bagikan surga kepada kita nyo. Dan mudah-mudahan ubi yang kehadir malamnya kena bijak kasuah surga mendung. Kemudian hadirin yang berbahagia, keluarga Nabi semuanya, para sahabat yang deretan kemuliaan, menyana dengar mukadimah atau takah baca bak mukadimah kitab yang menyana puji syukur selawat kepada Nabi, tetap ada kalimat wa ala alihi wa sahbi. Itu deretan kemuliaan. Ya hanasaban keluarga Nabi dengan keluarga katanya, sahabat Nabi, hanasaban dengan sahabat katanya, itu mereka-mereka yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Litadhan sahabat Rasulullah yang bekerja siang dan malam menemani Rasulullah hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gharap belanja, kan gharap peng ibu. Urau malam gepungan Nabi, bak gejak dicaci maki, upah cerca, dihina, bahkan didzalimi, irom ngemete, menyekan bak gejak, bagi apa dengan Nabi? Karena Nabi menyampaikan kebenaran agama, sehingga dibenci. Tapi sahabat tetap gemengon dengan Rasulullah. Hanya je kancamannya dan hai kele keluarga baik ni jak le tengok yang lagi-laginya itu nak ni pun nak jak lo baik ni mengon ke Muhammad dah ada isteri si sahabat demikian yang menan ibu mendung-mendung biji ke contoh bagi kita nyo wate ke wo sahabat dengan Nabi yang kejuk belanja ha, karena Nabi kejak dakwah dia sampaikan amanah mana Allah wate ke wo nak kejuk pek yang na bunuh omi kecapaian hek delete kadang-kadang disiksa tapi singgah ke pekat le Nabi tetap kerja alam yang kan beda tak ngengen ketanya tak pekat ngengen ketanya wah tewa anak tajuk siapa singgah dah pekat dan tiga teru ibegah haju hanya lunjak oh ronyo tengku awak inang tak kaya perut kata kaya perut awak inang dah pekat lusa tiga teru cucu sakit tak pekat tiga teru dro-dro kat sakit ya yang beda tak sahabat kita yang dengan sahabat Rasulullah, sahabat Nabi, gemengan dengan Nabi kan karena gaharap belanja, tapi mengharap ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang kesedaran Nabi tapi karena mereka semuanya meyakini bahwa Nabi orang yang menyampaikan kebenaran dan beliau pasti benar. Ya benar. Maka galak sahabat gemengan gemerakan ngaurang kapasti butoi karena kebenarannya dididik, dibina, dibimbing, kemudian dijamin benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alim ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu anugerahkan rahmat dan nikmat kepada gure-gure kita yang alim ulama, baik para alim ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kemudian salim takdim luntuan. Pertama sekali
kepada gure-gure ulun yang na di kampung Cucum dan sekitarnya, baik yang sempat hadir maupun kadang berhalangan hadir, kemudian para pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, gure-gure semubut dalam kampung, baik badayah maupun di rumah-rumah. Kadang na gure yang semubut babak terakhir rumah, sementara gelom na balai, berangkapat mantang na semubut gure petua nyan panyan ohu truk langit, lagi lampu, lagi bintang di langit. Tak pandang lagi tanya sini di bumi, dia tak tahu langit bintang berkelap-kelip. Menan ke rumah gurai, balai-balai bud, dayah-dayah, menasah-menasah yang na majlis pengajian. Lemah ke kalau le malaikat ubumo mencahaya-cahaya, letak lampu di bumi. Nyan pula lampu dum ya Allah kata yang le malaikat ba Allah, letak lampu lagu di bumi lemah ke lampu listriknya umi kan, bukan lampu mercusuar. Nyan putra lampu dum bapa bineh le ya Allah, bapa bineh kampung lam-lam kota nyan pula lampu dum ya Allah. Nepegali Allah nyan balebut ahai malaikat, nyan hambalun yang publut mata manusia, yang diputuri lo nurah malam, yang hanya diharap rita lo. Mia menan menjauh le Allah, maka menan gureyam tua mulia adhat buat ronyo, sabar dan tabahlah dalam rangka membina anak manusia di jalan yang baik dan benar. Pasti balasan Allah jiroh, jiroh hidunya, insyaAllah jiroh di akhirat, nabi tempat yang layak oleh Allah di sisi Allah, yakni di dalam syurga. Salam ta'zim kepada Bapak Kesi, Sekretaris Kampung, Tunku Imam, kemudian juga kepada bapak-bapak dari unsur Muspika, Bapak Babinsa, Babin Kantip Mas, kemudian juga kepada Tuhabud, tokoh agama, tokoh adat, para pemuda dan pemudi Kampung Cucum, masyarakat pada umumnya muslimin dan muslimat. Demikian juga terakhir kepada para tamu-tamu yang hadir, tentu saja kadang nasi do dua sedera ketanyo desa tetangga yang datang. Salim takzim, salim kemuliaan lontuan gedronyo kaum muslimin yang berbahagia. Terima kasih banyak atas partisipasi kitanyo yang kali ini jaga noni apurami acaranyo. Kemudian kepada Ananda kitanyo, Ustaz kitanyo yang telah gepu berkat acaranyo dengan bacaan kalam ilahi di hadapan kita yang bersama yang kita muliakan. Nyo menyekabih membagi bantuannya baru je dapat dia tahu. Nya bantuan kami terima mundu. Biasa menyena bantuan riuh hucu. Siba man sihat. Ya Allah, kan nabi kesempatan ke kita yang sihat. Umi mentua. Ujian menekan. Kanino mentang ujian. Tuk baik mendalai. Gampung cucu ujian. Sebab berada wahidi segeli kan ujian. Bahkan segeli berkelam banjir. Di mana-mana hujan. Jadi tanya puan yang keputuskan oleh Allah, itulah yang terbaik. Baik segala-segala tanya buruk sangka ke Allah, wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Tanya selalu tabina hati buka ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab munya hati hanaga takwa hanapa idu. Sebab takwa bak hati idu tunggu. Yang ken bak baje bukan pada pakaian ibu, bukan pada harta benda, bukan pada wajah kita pun. Bahati hidup takwa. Wate nabi ne putunyo pa hidup takwa gepegah geputuri ba sahabat at-taqwa hahuna bati ketunyo le nabi lega gula at-taqwa hahuna, takwa itu di sini pada hati. Maka bugli hati mangat simban hidup takwa, menye kata takwa kepada Allah, maka manifestasi takwa nyandih dalam kehidupan seurau-urau tanyo le dalam kebajikan.
Ruh dalam kebajikan terbimbing katanya. Karena mana itu pancarannya hati ibu no. Hati yang tenang, jiwa yang bagus, pajan hati tenang. Wati hati dipengaruhi oleh jiwa yang santun. Jiwa yang bagaimana? Yang telah mendapat hidayah Allah. Maka talakih tapi maka makna yang kamu doa itu yang Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah nejuk atau nubi kepada kamu hasanah fi dunia. Itu artinya hidayah Allah. Kan benda, kan belanja, kan pangkat jabatan. Ya, ya menang ni. Ya, ayatnya menang ditafsir oleh ulama. Ya, ditafsir oleh ulama. Makna Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah nebi kepada kamu dalam dunianya hidayah. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Toh tanda-tanda. Ya. Toh tanda-tanda uring kam rumpuk hidayah Allah. Toh tanda-tanda uring kagasih li Allah. Sebab menyekana hidayah kagasih li Allah. Kagak sayang li Allah. Toh tanda-tanda uring kagak. Gepegah limu muka tali simak juga kagak. Nyok kata mulai pindah tahu anak nenglung yang dikenyo bekaru kuru beri rio nombor. Menyekaru nyok kajak jawa juga. Jadi tanda-tanda umum gepegah limu muka tali sidro-dro hamba Allah yang kagak sayang li Allah subhanahu wa ta'ala galak kebuk ke. Ya, galak kebuk ke. Buk-buk lagi nyonya galak. Hai tulak li batin. Li hati pun hai tulak. Tapi nyambung. Itu. Perkara antik tengok. Tadi mea pubut. Hati mea pubut. Tadi mea kerja. Hati mea kerja. Tidak punya kesempatan. Itu lain persoalan. Tapi galak ini. Wati galak. Na rencana pubut. Ya, ini bertahap ini. Ya. Lia galak. Na rencana tak putruk galaknya. Hanya tak putruk. Wate tak putruk na rencana pubut. Maka kayib jadeh jarak gagal babu god yang tanda sayang la Allah nyanyan acuan yang lumpuh yang saya dalam dua nanti dapat sambak tengok masing-masing puna galak tengok ke buat god dan wate tak bubut kiban puitung lahi betin nyamunan jadi takwanya menyekat takwa kepada Allah subhanahu wa taala nyan jelmaan daripada hati benar mutup-putubit luar apa yang dikerjakan oleh lahiriah panca indera atau oleh anggota tubuh tanya yang dikatakan dari jawari maka ini adalah merupakan jelmaan daripada atau dorongan daripada dalam katanya yakni dalam jiwa yang benar nyo menor si nyo ke jiwa yang selamat di akhirat ha tabaknya undipnya untuk selamat dro akhiratnya mentek kamu doa le gure berselamat kata ane dunia akhirat nyampu mana makna mentek kamu doa le gure berselamat dunia akhirat kan dalam arti dalam dunia nyo beraya rumah kan berselamat kata dunia akhirat kelebure selamat dunia wa Allah selamat iman husnul khatimah nya yang kamu doa lebure selamat akhirat yang ditentukan le selamat dunia menyelam dunia hana selamat iman maka tidak ada keselamatan di akhirat yang mana urun syek yang berbahagia baru selamat akhirat menyelamat dalam dunia. Pada tanda selamat dunia, bak selamat iman. So-so urang selamat iman. Wallahu a'lam. Makanya memandung urang katanya khawatir tentang iman. Hana mesti tunggu tijak klaim, tijak pegah doa. Lo urang selamat iman tengok, tidak ada. Nyokinya yang payah tak gade, ba Allah. Payah tamu taru iman tawur malam ya Allah. Nabi lo bu husnul khatimah. Berakhir ngenggut ya Allah sabih peh talakir dengku makanya urin syik yang berbahagia sangat diharapkan kepada kita untuk menyadari apa makna hidup yang sebenarnya kepua kepudip tanya oleh Allah SWT asai kau dip empat pasti mati kepudip manusia penuh dengan ujian-ujian yang perintah-perintahnya ujian kena ujo tanya oleh Allah. Allah ingin melihat siapa yang patuh, siapa yang tidak. So yang taat, so yang hana, so yang maksiat, so yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk gubi ganjaran. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Nah konsekuensi, nah balasan Allah. Baik kebalah hidupnya, umpunai akhirat. Yang paling hek di akhirat. Ini berat datat. Nyamanan mi ayah yang berbahagia. Maka bila kebajikan dalam udib dalam dunia. Apa itu kebajikan? Terjemahkan arti kebajikan oleh Rasulullah. Karena nyawa getanya ke Nabi, ke sahabat. Ya Rasulullah, akhbirni anil birri wal ismi. Ya Rasulullah, nampurnolun.
ni pitih kelon, ni pecarang lon, ni pegah pun makna kebajikan. Maka ni jauh lain Nabi, al-birru husnul khuluq. Yang dikatakan kebenaran atau kebajikan adalah kebagusan budi pekertimu, akhlakmu, terutama akhlak kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dengan Allah penting tak syarab tua. Adab tebuga dengan Tuhan. Allah yang pegat katanya, gebi nema, gebi rahmat, gepudi, gebi fasilitas, gebi mata, gebi anggota panca indera yang tidak bisa dibeli. Mamandumnya asli atas Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita pandai berterima kasih terhadap kebajikan Allah. Baik tak gunakan panca indera untuk bermaksiat kepadanya, yang kepada mudahnya adab. Dengan Allah begitu adab. Tuh tanda-tanda orang get adab dengan Allah. Malih pubuk maksiat. Malih pubuk jahatnya orang get adab dengan Allah. Imu judi hai tijut. Dicemucuah hai tijut. Walaupun hana orang kalen. Karena dia yakin Allah melihat. Nya orang get adab dengan Allah. Dengan Allah bersopan santun getanya. Supaya getanya selamat orang syik yang berbahagia. Kemudian wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, yang dikatakan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwa manusia itu gelisah. Han aman dengku menyek kamu dosa han aman kita yang han aman mudip han nyaman ibu menyek kamu desa sabi-sabi kita yang batin kita yang han tenang karena kita punya masalah apalagi dosa yang menyangkut dengan manusia. Tanya dihantui sabi oleh salah-salah yang kita kerjakan. Dan malulah ia bila dosanya diketahui oleh orang lain. Oh, dia boleh kok malay dilom dosanya. Maka bulidhan kebajikan tak buat masa dalam dunia. Tak kumpulkan perbendaharaan pahala bila. Sebab tahu apa Allah ingin kau pasti. Kullu nafsin zaikatul maut. Nyaudib dalam dunia merantau umi mdua. Tak yang merantau dalam dunia. Lagi tak yang merantau. Umpamanya tak tinggal kampung cucum. Pukul tak jauh Medan. Tak jauh Jakarta. Pukul tak jauh. Pukul jit tak boh. Nang kampung tak yang minta rezeki. Tak pegah bawa inang. Gata tak sabar. Lung yang merantau. Melimong tun. Limong tun tak yang merantau. Uri kampung pereh-pereh. Putra tak puh. Wadah tak puh. Wadah tak puh. Iluwa sat tepu. Iluwa limon tu ni kau liku. Wata raja kantong lua puaboh otawa tinggal dua boh tu dua boh kebekah. Silap kabih bungong te dawa. Yang na tepu janggut ka panjang. Anang mata kalau. Belanja hana. Ikhul leurinong pak ni amaranto sapu tanpo hana senang urinong hana senang anumit leta maranto hana depo sapu singoh getanyang le malaikat di alam barzah oteta wa ba Allah hai padum tun ka gata alam dunia 60 tun gejo umu le Allah taala putra nan depo kuno nyo bandingan ayah tuan hana e so jamin akan sejahtera tanya mulia alam barzah menyohan ada minta bekal kero mesir tanya yang leuri mesir nak begah-begahnya abahnya kalau nak begah kelai bagop tengok bapa urahan aja itu yang leuri yang baik ini jahatkan bekama urang yang yakin-yakin ibadatnya kan pasti bahagia teman di akhirat punya urang yang kuat-kuat punya nyen yang urang bersabi apa cintanya apa itu yang mawa adran yang kanan semua yang puka pasti teman hana pasti cint urang yang nak ibadat hana pasti cint. Hana tente ada muncul gua dengku. Pakai hana pasti, hanta je pun pasti. Karena gelom tente bereh ibadah kita nyu. Mungkin ibadah lahir bereh ibadah batin hana bereh. Mungkin taubat lahir, nah taubat batin hana. So tu puanya, aja tak nilai gop. Cuma menyanyian itu yang leurun kan mudah nak jawab. Bukan menyanyian yang nak ibadah nyu. Pukat tente surga. Jawabannya hana tente. Mana tanya yang bau urunya? Bawa orang tayangnya. Baik kamu yang kaya yakin taubat, yakin ibadat. Hana tentera syurga. Yang itu ni yang hana tentera ibadat. Bukan tentera syurga ada mah. Menya yang orang ibadat hana tentera syurga. Hana pasti syurga. Menya orang maksiat. Ya kan pasti neraka lah.
Munolom tansel ye umi. Ayaknya begah-begah bana, begah-begah bana. Nyok kunung tebegah bana mak sehat. Nyai ibu-ibu on tumayang ni jauh be meri bangai urun tumayang. Nyolun tayang madrana fikre. Bu urang yakin gaharkan. Katente kaya? Ha, urang yakin harkan ana tente kaya. Urang bazir ka pasti kati. Tapi ada harapan. Nah harapan kaya urang yang naharkan. Nah harapan, man paidu harapan ba urang ba. Nyanya-nyanya letam selibu. Mesti mano contoh. Nasiru anami dikun ba mak ji rumo. Mama Nabi mak peng kelong 20 ribu kepun lon ya blok ka FC walaupun ibi tikre mentang long kalen-kalen ba iklan tapi bar reklama tapi ban Aceh na uronyo mumba ketanyo pi ini tungku mentang nai mukar ka FC Nabi peng 20 ribu. Gekel mak ji long ana peng ana kapreh dang wayah ke. Kalimat yang kelima ji kapreh dang wayah itulah harapan. Pekan gekeun kapreh dang wayah karena suaminya tadinya keluar rumah kerja. Jadi bunuh suami gonyan gedebit dari rumah biami tara teki. Nah harapan napek. Maka ji gekeun kapreh dang wayah nyana keun harapan. Tapi nang sabuh rumah teu ikeun leana gonyan. Ma Nabi peng keun 20 ribu kepeuna lon ya blo bakso rudal. Gesur mak ji bek ka pejuh nuklir. Ke nuklir mak yan nan rudal tapi nyan makanan. Hana peng lung ne. Hana peng sayang sayang tak kan tapi peng ana mana ke keun ka preh dang waya. Hana ke keun pekan karena suami ke nya 8 bulan ka landi ka ih nang jatah putra ke preh. Yang na cibu au tiit e be e pai demo. Ki ban je ke keun ka preh dang bedoh ihyah ke minyak bedoh ihyah antip 20 ke ke nya lam 20 ke rokok ke nya. Jadi nah harapan urang yang kerja tapi hana harapan urang yang hana usaha nyok meno. Karena surga bunuh hendakkan pasti karenanya adalah hak istimewa daripada Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki yang boleh tak berdoa lewat lidah ibadat. Ya Allah bunu kehendaki lom bujuk kasua surga. Nyan mungkin yang jid lagi yang ku. Tapi pasti hanya. Yang meno kebegah li urung tayang, urung jemun, urung Aceh, urung Tuha. Lam bahasa Aceh, ken Tuha, urung Tuha, urung mufum. Putra ken jemun. Monyo hana tak usaha boh pane atra reti manyang tapi monyo nak kerja dahan kaya tak dua senang monyo hana tak usaha boh pane atra di mana tapi monyo na usaha dahan kaya insyaallah tadu senang menyena kerja adahan kaya oh tau mi na pudapuo kan permoh tapi menyohana usaha ya kapasihana sepuna demikian masalah ibadah. Kaum yang tua kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bele kebajikan yang pegah Rasulullah. Nantayang dilerana ma Rasulullah le kebajikan le tan. Hanarung gepubut dosa ndak ada. Makam beliau juga contoh ya. Tapi jumlah ibadat Nabi waktu gerenungkan nikmat dan rahmat Allah beliau menangis nyoke dia ke contoh ke tanya undip kepegali Allah bak Nabi dalam segala bidang bidang ibadah yang contoh sebagai pemimpin individu beliau contoh sebagai pemimpin rumah tangga beliau contoh sebagai pemimpin rakyat banyak beliau contoh hana lain yang layak dia ke contoh undip ke tanya hana lain nyawa yang kepegali Allah Subhanahu wa taala. Dumle ibadat Nabi dengku. Tetapi kepegah le Nabi, ya Allah. Pui yang Nabi kelun, lun banding pui yang lun persembahkan kerana hana padumna ibadah lun ya Allah. Padahal Nabi antang pui ibadat.
Semayang sunat tinggai ke kata. Ya Rasulullah. Semayang sunat mentang tinggai ke kata. Karena sunat bagitanya kepuajib pada dua ke Nabi. Anak kepuajib pada katanya. Dumna le ibadat. Tetapi kekele Nabi. Yang lun pubut hana padumna ya Allah. Dibandingkan ni'mah rahmat dron haipom dua. Hai lun balah ya Allah kebaikan rana. Menyadum ibadat Nabi. Han ik nege balah. Puyang kebila Allah. Pajan ik tabalah le ketanyo. Yang ibadat ketanyo laginyo rincik yang berbahagia. Maka mesti sadar ketanyo. Letak ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu dalam kebajikan. Gepegah haba hana sia-sia. Gepubut hana sia-sia. Maka je gepegah le Allah yang ke contoh. Contoh hudib ketanyo. Yang ke barat. Karena orang ke contohnya orang ke hanya barang kasau aja ke contoh. Ya mana? Masa muno contoh ibu. Dra niyo semayang anumi irmo. Tanya hana ta semayang. Ana ka semayang. Mi ka kaim kain buka hitanya ngliana. Ayah mi hana ta semayang kibar. Mian anak semayang anak ke pasal alam neraka oleh Allah. Ia boleh anak. Hana pupu ayah. Bapak tepat dengan ayah. Mianya ayah anak semayang. Nyanyanya contoh ibu. Drana. Dia perintahkan anak mit. Anak lun katuk aurat berbetul ini. Baik getuk oleh Allah dengan alam neraka. Dia tidak akan patuh. Mianya makji yang iwanya. Hana getuk aurat berbetul. Lagi perintah syariat. Lum pegah lom contoh lain ibu. Orang batuk, anak pre-pre batuk, urata minit batuk, gemukat ubat batuk, elagut. Drog batuk. Kibancara tak pegat iklan, belagut ubat, sementara drog batuk. Yang iklan yang kena, iklan belagut ubat. Anak pre-pre batuk. Hanip lo ubat lego, ada menggat ubat, kapulih drog tu. Orang menggelum, gelum babadan dengan kurak, tak muka ubat getai, eh blau. Hai blau. Ikhle urang bek kablau ai pengetnya. Nyan ka ubat anti gatai, pocit ubat mentama gatai. Pakai menan ka e ba muka ka nyan dum glung. Makai ngebuh makai mengglung. Han mo han je ke contoh ai petih gop. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru kebenaran, dia itu orang benar. Ketika menyeru kebajikan, beliau orang yang banyak melakukan kebajikan. Ketika geseru began akai ngan gop. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nya menan contoh. Maka gegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Muhammad, gata-gata akai. Nya menan. Yang pegah gat akai Nabi, Allah cuba doa. Keng pegah gerau ke. Gekel Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya gata hai Muhammad gata akai. Akhlak kata agung Muhammad. Lagak tak akai Nabi. Allah yang pegah. Menyakai katanya. Oh, good. Payah dah pegah bagok. Dah pegah gerawa tu. Sesuai nak menempuh orang dah pegah. Hai. Lung good tak akai. Kamu dengan ngelung. Baik ya kecukup ke akai lung. Ya bang. Pulang datang bayar kopi. Sampai nyai pegah. Losah nak tajuk rukuk tu kau. Anak kau tak akai. Pakai gemel lung. Bagadai kopi. Kopi yang bayar rukuk. Hang kecukup. Anak gali akai lah. Napa tajuk peng ti uruk mengai pegah gakai. Rasulullah enggak perlu bayar itu karena yang mengaku itu bukan beliau tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya amnan. Makanya baru Nabi beha nekele Nabi. Innama buistu li utammima maqarimal akhlaq. Nyen baru berani gekele Nabi. Lun gutus le Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia karena akhlaknya bagus. Karena akhlak do gegot e gebugot akai go. Nyok nyomi yang boleh tak cermati lagi tanya. Setiap ada peringatan maulid Nabi ada nasihat yang boleh tak petik lagi tanya. Lewat nasihat-nasihat yang disampaikan oleh siapapun mubalek atau gure yang drone undang supaya nakesan maulid Nabi. Ya menan urinsik mutuah ayah berbahagia laganya ikhlas renyo lam lebih anak kerja anak-anak muda
ngaujian puno tapi siap tempatnya. Tentang saja nasihat-nasihat Allah anak mudua. Adik-adik lun para pemuda, bersemangatlah bahwa gata dunia akhirat nyo tetap gepeduli ila Allah karena gata tetap peduli ke agama Allah Subhanahu wa taala. Menanti kita yang ayah, lo yakin dan percaya mandum yang hadir ke no malamnya, mamandum ada pekerjaan masing-masing. Tapi pekerjaan ini, panggilan hati nurani, panggilan iman, semoga saja semuanya ikhlas. Dan lo yakin ikhlas, hana mungkin tak sia-siakan. Tiada dua kena dua wajib untuk hana ikhlas. Enggak mungkin, itu orang bodoh. Ya, hana mungkin terjadi. Pasti jih diranya, nana harapkan sesuatu. Bakso, bak Allah Subhanahu wa taala. Artinya keridaan Allah. Munya Allah ridha, ya baru Nabi Rahman. Menji mentahap-tahap. Makanya gepudip betatim ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang berdepu. Hikmah udip katanya dengan na udip makhluk na so tepu na Allah. Ya menami. Ha? Allah hendak kecok faedah balahi katanya. Walaupun lagi pijit kan tu kaya cok untung ke Allah. Allah hendak kecok untung balahi manusia. Termasuk lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati lagi katanya kelahiran beliau. Allah tidak mengambil faedah dengan lahirnya manusia termasuk lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyamanan lahir Nabi ke suatu faedah ke alam kan ke Allah. Ke alam. Kan Allah ayat yang berbicara demikian. Kibana berkali Allah dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang keun alam yang ken Allah lain mandu malam menyamanan termasuk katanya nyoi tanya mendapat rahmat dengan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, jadi ken ke Allah. Allah hana perlu ke makhluk, makhluk perlu ke Allah. Makanya tanya sabi menggantungkan nasib diri katanya ba Allah lahir batin urwa malam siapapun dia. Kena sabi tak baca alam sumayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Drone yang kamu sumai Allah. Ba drone kamu lakai tolong. Yang kalimat ji lagi nyambek balik-balik. Yang kamu tui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbuat ile semah Allah ile mengabdi ile berumudiah ile baru melakai ba Allah wa iyyaka nasta'in. Badran kamu lakai tolong ya Allah. Baik tak balik. Tapi dalam praktek manusia nyoi balik kalimatnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Semalam bengoh benar. Melakai saja-saja sembahyang tau. Allah ya Allah Nabi rezeki sembahyang tak. Ingat sabi-sabi urusi kepu-kepu dek katanya. Umi yang berbahagia, ibadah bila watak sehat. Dengar-dengar laju yang. Ibadah bila watak sehat, karena watak sakit pasti kurang ibadah. Nyana bab tanggungjawab dunia akhirat nyaba. Ibadah laju bila watak sehat, karena watak sakit pasti kurang ibadah. Mandum saban termasuk urung bidatau. Kenderaan matang terbuka. Sebab punya wate sehat, hana yakin ibadah. Hana mungkin tiga tak ibadat wate sakit. Hana mungkin. Sina cermati yang pekut. Baik lale wate sehat, wate sakit boleh ibadat. Aik le. Maka wate muda, anak-anak lun, para pemuda, kampung cucung. Nyo kaget gua kata adam dua. Semayang saran yang baik dua. Pekut, mak ingat dia tak cok tanya. Karena punya semayang hana. Nyahana tanda-tanda agama bagi kita nyo. Karena as-salat tu imaduddin. Salat itu tiang agama. Paidang pulain mutiang hanagat. Faman akamaha fakad akamadin. So kai pudang semayang.
Artinya dia telah mendirikan agama untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa man tarakaha faqad hadama din. So yang kai tinggal sumayang, hana hubungan dengan sumayang, antum dilakukan sumayang, faqad hadama din. Sungguh dia telah meruntuhkan agama, agama dirinya. Maka amalan-amalan lain hanapat geboh dengku karena tiang hana. Yang menaur insi yang berbahagia. Ingat mudamu, siapa baka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Ya, menteng muda e ta ibadat bi nagala. Semayang tahajud dak lupi eta e ta budo. Semayang duha sesibuk apapun kita punya waktu na kesehatan. Muda menteng. Wate ka Tuha kemauan na kemampuan ka hana. Nyokon dia tuding dia kata Tuhan dia kata kita hanali ibadat. Baik salah-salah dengar apa. Baik salah-salah nukutip. Kunci yang berbahagia. Ada kemauan tapi sudah tidak ada kemampuan. Maka waktu sehat boleh ibadat. Manakala menggerib-menggerib ada orang tua berangkah hoja tajak. Uruh berangkah hoja tajak. Berangkah hoja tak minta rezeki. Urung Islam. Cara minta rezeki. Kagatuh lama agama. Talabul halal faridah. Minta harta yang halil hukum ji wajib. Ada nama halil silakan. Ya berdoa. Pudi belang, pudi gli, pui pasai, pula laut, pula menuhun, pula utin. Silakan. Yang penting ukurannya adalah yang halil lagi gerd supaya singoh tanyo baik memalapetaka baik dunia pun pun akhirat menyesalah apa nanggrau nyo na berhadapan dengan aparat hukum salah dengan Allah Subhanahu wa taala hukum Allah singoh dengku ngeri tetan. Memang Allah maha pengasih, maha penyayang. Tapi siksanya dahsyat. Siksanya luar biasa. Allah sayang tak ke hamba dengku. Tapi siksa dahsyat tak. Nyanyi yang boleh tengok. Urinsi bapak tuah yang berbahagia. Oh support anak-anak ilung. Wow, merasa. Kali yang putra-putra menunggu Honda yang main-main keliling. Lewatnya kong kala fasilitas. Karena Honda siapa-siapa dia sebut. Man sabohnya memputar-putar. Nyan bermohon arah tanya pemuda Islam. Support. Wow, merasa. Urus tempat ibadat. Tanya muda mendeng tegak. Urun Tuha gampung tinggai ke pingat-pingat tanya. Kana awak ke bergali urun Tuha. Bekli tutung jaro. Anak muda karame. Bekli payah jaro. Ya menang. Nyo pemuda Islam. Anak mertua yang berbahagia. Kemudian supaya udip suasana syiar dalam kampung pengajian budip dan tajak nyan undangan agama siga minggu na bet na nadrah malam nadrah wateuro kurineng ya walaupun tak simak surah. Pakan mengat butuh ibadat. Ibadah wajib. Munyohana ilmu han butuh. Munyohana butuh kibancara rida Allah mengibadah biana butuh. Han butuh ibadat munyohana ilmu maka wajib puna ilmu. Pat ilmu ilmu yang tak terbita. Pat terbita. Bak daya, bak balai, bak menasah, bak majlis. Majlis maka puna unsur kesengajaan mita ilmu supaya tertunaikan dengan baik dan benar kewajiban ibadah puno. Al ilmu yati wala yuta. Bersengaja minta ilmu hana tetep bertunggu si malam yang kakana nunggalam si jem lam si jem tengok di tengok jem uriam yang ke kitab bagah tak gahah abah tengok tepuluh kagah. Ladum tidak gerah apa, belum haji yang menunggu sumber. Lihedro orang belum haji yang menunggu sumber. Kamu lihat, banyak orang dia baik mati dalam masa. Orang yang menunggu sumber. Oh, nak tunggu. Baik nak piu. Hana lethat watai habis. Yang kalau orang ladum dia dapat kaya buat. Nak cik yang kena menunggu tunggu. Pernah nak buat, nak buat masa. Buat-buat tuan-tuan. Ya, lepas ni hadir ke? Nyanduk dalam kedai kopi kau perlu untuk harap mentah je. Hana tak saya ke 18 tahun dalam kedai kopi kau. Itu punya usaha di sini. Jangan-jangan malam hana kata punya wawah. Payah pukul leurum kat. Leurum pau kedai. Pernah nuwawah bu. Nuwawah.
Hanang doa wali. Nah yang modelnya. Maka urin si imtua haya berbahagia. Anak-anak muda pun kena ilmu yang bunuh. Ka makmu menasah. Tidak dengar azan mantan sepul. Keli urun tuha. Nyoba bengeh-bengeh urun tuha azan ni orang. Kan hadapi azan li. Mesti jika kadang-kadang air tarik li. Pun tak tarik. Makin tak tarik makin arat. Ula waikba ula waikba. Urat tarik ini air debit. Pulang tu bah. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang dengar oleh malaikat. Lah enho, kabeh mati dum derahnyo. Ya, baik benar. Mayo ani me muda ite. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyahan alasan urang empung mun di dengar. Tabalanya leta urang begah menan. Anan ja menan. Nai bangka. Igok kali semayang, ngeh baru deng. Kali bang. Kali igok kali semayang, anda ku dengar. Uberaya su suazan harap bertuh gempung-gempung, tapi anda ku dengar. Tapi punya puman yang coba bantuan bertasa anda ku dengar. Nyan kalau daerah-daerah go, kon daerah tanya. Anak mesti jenis tes kan, ibu ke puman bantuan, bawa urung parosu yang nak jelas su. Nisi kalau dengan buktikan balon, eh tinggal bantuan. Habis puan dah nak payah ulang le tak ke tiga pegah ketip. Ya tengok pak cik mian nak pun mani acok bantuan menasah ni yu tiga ba urang yang paro tu la kampung. Namita urang yang yang keratan tu tu ba urang yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman amanah pak cik jak menasah. Cok breh sabo sa sapo. Titik. Nya ne plain mek ne du ada de balai ne jeung tu tu aja. Urung kelau tu. Amde urung kelau ka nak depu kan. Hanyan pun mam pandai dia dengar. Tata yang baru urung kelau. Halo. Pakai dia ni dengar, pakai dia ni dengar. Ngebaga kan. Isa lewanya putas ha urung kelau. Nyo ke mino kejadian manusia urunyo ibu bapa. Lam dunia nyo. Kon bak tanyo, lam dunia nyo. Ya, tanyo nak pegah-pegah bak tanyo. Bagok tapi pegah. Mentuk berada-ada tuan kampung kau baru dah pegang bagop dah. Ya, jadi yang terpanggil, ilu ngata dasar-dasar lagi yang mendalam pegang dalam bidat tu. Selain dia pegang bidat tu mulai ni, supaya supaya merasa tersentuh hati itu. Dek nak muka, dek nak ada persiapkan. Deposito akhirat, amai ke akhirat. Oh tahu apa ki? Malamnya lah juga pegang. Hei, pasal kita tahu oleh Allah lewat malik maut. Kita bancara. Baik menyesal dengan syarat empat. Maka anak muda anak-anak long, long berapresiasi kepada kata yang bekerja sampai sukses acaranya, pasti Allah gebelah hidunya dan di akhirat. Kemudian wasihatakah kabla sakamik, sehatmu sebelum sakitmu. Mantang sehat, jaga sehat sebelum sakit. Sebab menyewati sehat mantang dega ayah. Oh sakit pasti pulang penyakit macam model penyakit. Mohon bertegak ibadat waktu kata sakit. Nyan purusi lagi urung mohon pejusi kemek waktu hana lega. Payah blender bang. Gepegali ulama ada ngalom. Menyegada hana jarang dan nilai betapa besar nikmat atau rahmat Allah di bidang kesehatan. Mesiran dan lun hana lentuh oh bohyum kiban gebi sehat ya Allah. Maka kesaran kali ulama tajak urumah sakit. Kupu urumah sakit, tayak ngiang gok sakit. Mangata tu oh na tingkat gejuk kesihatan gegetai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sini jak tiga menyekon. Baru tingat tu alhamdulillah ya Allah ilun hana lagi agoknya. Nija urumah sakit walaupun gedung mewah-mewah ai urang dalam mandu masalah. Nan mentar rumah sakit. Kecuali rumah sehat aja. Bandar tanya macam model ibu pun sakit hai dibi trip ka hai dibi nam leh bulun malawnya ke penjara tu mai dibi ah itare dengan tulang le doktor mahoi me lancar ge ibu kata dua cara ge limong litai nah
Malun tayang badran, yun tayang nyo kung abasan sang kang abaguyon kan, tapi makna yang nubukah nyo nang saring, ho tujuan apa, ka? Lun tayang badran, masa asai tibi'i tetap tuh silang lanjir again. Yang pula lun tayang, na aman, udip na aman. Diundang bak hauri lego, jit taja. Menyat taja, pay hamen cari again kan? Mak hom ja, nak kanuri na menjak utong Darussalam sia na undangan na pesta walimah na urum kawin macam gah nan me ago ibi ke ago ya belum nyak tapi nyan sabo conto nan de jaba urule assalamualaikum ibu waalaikumsalam posake itu bi tapi je bunu hadi bi yo itu bi tapi nyan puat ten to kana pe ato burse itu bi nyan berarti ada bagian-bagian keran yang kalonggar. Yang namanya sakit itu tidak sehat ibu, enggak enak. Yang nanti sakit tidak namanya. Maka lun begah buno. Ibadah bule wate sehat. Karena wate sakit pasti kurang ibadah. Pasti. Nyan bandar dengan azan buno sehat teman-teman. Alhamdulillah ya Allah kadi azalam. Berangkat nasah. Nyan bapak-bapak yang muda-muda yang dua-dua jak, mendua tengok ini jak. Kalau matahari condong berlalu, pergi beradu ke ufuk barat, pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan salat. Ada mudah mufum bahasa awaknya Malay. Lat batat kai bate di mari di pegah apa tanyo hai kai bang nasah ho kerja tanyo hana mufum bahasa awaknya. Omba lautan berpamit undur, nelayan bergegas menuju tepi bertakbir bertahmid serta bersyukur memohon ampun pada Ilahi. Kupandang lepas samudra luas, betapa besar kudrahnya Tuhan, tunaikanlah amalmu dengan ikhlas, semoga kelak peroleh balasan. Hadirin yang berbahagia, wasihataka qabla sakamik, sehatmu sebelum sakitmu. Udip dalam dunia nyong kebunan al hayatul faniyah. Sima laju umi bujian ni begah bagok tengok nyong kebunan al hayatul faniyah. Makna al hayatul faniyah hancur, patah, rusak, binasa dan berubah. Mubah tapi-tapi masih nak urun tanya. Yang tetap putra, yang tetap perubahan itulah yang tetap. Daya nak tetap ya. Mubah tapi-tapi ni kalau drena situ yang kau ikut kiban lun kiban siplu tu yang kau ikut drena kiban lun kiban. Untuk membuktikan adanya malamnya denwo dengan dakwah belen eh nombor sapat foto-foto zaman foto SD, foto SMP, foto SMA, foto sarjana punya sempat ya kuliah ne peduk ne ado lihat ne duk drone ne ring foto yang ne si kerling si ah drone malamnya ne kerling dengan foto SD kiban hi waktu SD kiban tanya wajah teman-teman keriting lem foto SMP ka bereh becu, SMA ka ganteng, ka tampan, ka cantik, sarjana ka lebih hayelom, malamnya ka duha, ka na cuco. Wate te jauh ke ulikut matre. Wate ka duha mubah tanyo mubah te kuntung mendum, baik urun dengar pidato mau kurun pidato. Te becu. Wate muda kadang-kadang dia datuk ia mi hana datuk hai tibit ente ka tuha hana lom datuk kai tibit hana betih ni ateh ni ja ni e ba kran ba dempau du ne e nya kan ne e kran kran yang ka tuha abih ta kunci tetap tetap ia kan kan apa bangsa nya ya e
kebandingannya. Saya katrip keran tetep. Mana pahali? Batuk, sabuk cengkir di bingit dia. Buhu alih luwa. Yang kaya saya semayang, sabi pihak kentua luwa dia. Maka dah punya ilmiah tehana, awai tuangin semayang, duduk kentua luwa. Yang pijak ke masalah. Minyak yang tingkatnya hana ilmiah tu mampu cibut dalam dunia kita yang oleh Allah 60 tahun ku pudik dalam dunia perbuatkah kawawat mentang minyak hana kada pun mesti kita yang oleh orang man hana ma'ah tengok di akhirat hai pumah 60 tahun udah pumah yang ke pumah orang tinggal lautan nunggu hana mungkin getun dia minta ilmiah ini ringan pitan urum ilmiah itu baru ada maaf tapi minyak orangnya lebih kelon hana ma'ah lalu kecuali dia sedang belajar. Gure di kampung tu peta preh tu gure rumah buja. Gak me, gak peta bae ilmu lagi urang peta bangkol peta belongkol. Maka kebegah pun al ilmu yati wala yuta. Al ilmu bi ta'allum. Kepu ilmu mangansah ibadat. Kepu ilmu tauhid mangansah iman. Iman yang na munyohana legalitas daripada Allah nasa ibadah nampak perlu anggedung ibadah. Karena pekan ilmu tauhid hana taturi Allah hana temuna ilmu tauhid tak semua huru malam taturi dan tidak ada bekas maka hang terima oleh Allah subhanahu wa taala kepuai ilmu fikah supaya mampu mau supaya paham mengerti tata cara ibadah nya menome nyo bapingan nyo kania purnorol malam nyo len ka urang je purnorol mi tapi lempingan karena kan undang dia pingat karena kedanyo nyo urang Islam saling mengingatkan secara mutua dakwah tempat menyeru manusia mengajak dan mengingatkan bukan tempat mengajarkan manusia mengajar pak cik tengok udayah ni ja bagure na gure lengan pung nyo ja murno ka ilmu tasawuf yang terakhir yang kedua nyo yang sifat ji wajib ainia. Artinya setiap individu mesti nak ilmiahnya. Kepu ilmiah tasawuf nyan pagi mangan selamat ibadah. Mangan gad akhlak. Ujub riyah dekabu semua sifat ghazab. Yang nyan bergadah mendum hasad iri hati nyan tak pelajari supaya bekna bertanya supaya amal ibadah yang kita lakukan itu selamat adanya karena terjaga dengan pagi dengan ilmiah tasawuf. Umi mentuah ayah yang berbahagia. Ingat rahmat Allah. Dua buah nikmat kebegali Nabi. Nikmat rahmat Allah yang sering diabaikan li umat lun kebegali Nabi. Nyo janji pegak maulid tanyo tak kenang. Waktu yang masa audit Nabi. Tak petih habat Nabi. Nyo yang Nabi pegah. Lum pegah pada malam nyo. Dua buah nikmat dan rahmat Allah yang sering diabaikan li umat lun. Yang pertama asihah. Kedua al-farah. Pertama kesihatan. Dua kesempatan. Nabi pegah mengkalan kerana hana mungkin Nabi salah pegah apa hana mungkin maka dan ibu wa faragaka qabla syughlika sempatmu sebelum sempitmu nak kesempatan ja yu abut ya kadang na yang hana mendepeh lob tiga pakal ego ibu tanyo nabut uro minggu kurina pat badai habu atau badai abi atau bak walid manje lonjak sinya cut tak mentang banyak-banyak tak namin token dia raya ji kuja token raya ji banyak lain puan ada orang kaya dulu lada orang nanti kebukah nyokah bereh dah berangkah aku kuja berangkah aku yang buat pekat anak kali aku berkahwin menduk han bereh ki menyohanan tu oh kelola han bereh sebab pekat nyana yang berkahwin nyana kan berkahwin anak inang lihat apa pun naik mayam je imana sih? Pernah nak maya pergi? Oleh imana, ino na put, ino lhe, ino dua. Oh, nak ijab orang kau, rumah roh ni tempuk. Baru ke kelelaka roh, lea busi. Bidnya makin tuha, makin hai. Yang kerja, oh nak kesempatan ni jajan laju ibu. Kadang-kadang tanya, bak bud ukuran je, 500 meter dengan rumah, hantruk saja. Tapi bandar dengar nagah murah 12 kilo tawi honda gede. Tak bala beli honda aku buka. Kak pecah berjalan. Merumpuk merumpung dia. Kak hon ja. Ku jauh cek iri. Pupun. Buat belah gai. Main kampung mana? Ide murah seribu. Seribu murah 12 kilometer saja. Habis menyeng 30 ribu.
nyamu yang awal ini nangan putar mayang tetap dalu orang. Lego percobaan tetap kejapan teri biar murah. Yang awal ini ngeluar nangro lagi yang kejadian. Yang kerja ingat tengkum dua hotel sehat. Ya, kemudian wakina kakabla fakrik kayamu sebelum papamu. Nada no kekubah leurin si nama si peluh ribaya mete lega kubah leurin si jaman teruk baga tanya hana bih mesti mete kebetulan tanya nada mita rezeki kemudian maah no pegah kebetulan tanya kenuru menjudi maka harta kubah le ayah hana cupa hana abih takalan duit ayah tanya hana le bunda tanya hana le naik puga daya hai samping. Pulai ke tanah. Juk kelai basah kaya. Mumpadu meretuh mitai. Nyohana belanja. Kali tunggu sumber. Lung kena pergi balai sabuk. Lung belah tanah. Hana ke balai. Lung belah balai. Hana pak pedang. Hana tanah. Pada pedai langit. Menyamanan tunggu. Inan na pedang. Lun wakaf tanah nyoh. Lun wakaf. Adihanan urun syik. Lun tuan banduan. Nyo ataro ke juk. Lun juk pulang ke kaya. Sayang tak ke ayah dan bunda lu. Ni cok je tanah lu. 200 meter. Dipna mentan tengah. Pegak surat-surat juk. Nyan ke hanuk soleh. Nyai-nyai li pahala tapi. Bunuh kajik memang kak ataro ni nyan. Memang ada ayah cik kak juk kera ni. Kahak kera ni. Tapi orang yang ni juk pulang ke orang cik. Ya kemana? Dena kepala idran hana kepulih mah hidunya. Yo ada malam baru akan jauh bu. Kon mana? Ini kamu tulis. Ya kamu tulis ini dipna balasan. Singoh gubi tempat deng di akhirat le Allah. Tapi tempat deng balai, tempat deng nasa, tempat deng masjid, tempat idang rumah yatim, tempat idang rumah anak urung kesin. Singoh gubi tempat deng le Allah di akhirat. Sebab di akhirat yang nak jauh tempat deng le Allah laju deng dalam mereka orang yang berbahagia. Anak perlu berleha-leha dalam dunia nyo. Al-Quran menceritakan dikna balasan Allah terhadap sedekah dia. Berderma di jalan ilahi Rabbi. Laksana menanam sebuah biji. Berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Nyaohkan harta. Agama jalan. Getanya makmu bala kepujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyoban banyo mi bala tanya mendang gebi coba oleh Allah. Covid. Corona virus disease. Arti disease penyakit. Nyata yang leurung panai asai penyakit dari dosa manusia. Makin le desa, le penyakit, raya dosa, raya penyakit, canggih dosa, canggih penyakit. Ha. Nak tahu nak dengar penyakit yang aneh-aneh zaman, cara yang bawa urung awai hana. Urung zaman paling-paling di kampung, urung penyakit mukudei. Yang mukudei yang penyakit ortodok. Penyakit tradisional. Orang yang minta pubarih urang purinsi puan emet di kampung cucung mesian na urang melimor tu hana urang mukude melimongro paken hana cocok li nyam penyakit nang gerom dere jaman minyakan kudi kurap minyakan kurap tru jawa minyakan tru jawa cemekam CMKM cemekam minyakan nyam tungkia. Mana malay orang awak? Bopu malay sebi-sebi mukde itu urai rana. Raja ubekan tak mublau. Tak mau kede, tak sakar segala. Tak garu tiga itu yang
Orang muka dua garu panen nama leh. Yang masulung buka zaman hana canggih dosa. Maka hana canggih punya ke. Mau rumi cinta hana zaman ku isteri. Nah, hana sabar lagi awaknya. Awaknya tem cinta urunya bibi membuat. Nyong hana lahir yang namanya hana piau. Yang bagok kau maknanya. Tetap bagok kejadian. Urung awak jarang dah lagi-lagi. Kami cinta urung awak. Dia siro, no siro. Bajak ublang merumpuk. Yo oh yan. Tersertuh mitek ni. Tersertuh mitek menang mengiang-ngiang. Hanya jak. Jak ublang. Biar pakai nendu. Ken. Lintu baru. Merah jak. Biar cok sadiup ayah tinggal ublang. Sadiup tinggal. Kabehnya, hana leh apa macam-macam mana. Yang sebulan itu. Yang dah nak menempat sebulan kerja. Oh, bulan itu ke kawalam. Coy tangan, weh gerak ke rumah. Hana orang dah rumah pergi jadi dah. Bulan itu ke gerawalam dia kata. Ngai tangan. Hana orang, hana menempat macam tu. Rok madai. Kajut. Sansang apa bengai kan? Yang kena banding ni kalau orangnya putai bubur. Maka je lebih bala macam-macam lah Allah. Maka jaga anak umi, lo jaga anak, dia jaga anak buat hati. Maka selamat. Sebab yang perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum nara. Malam-malam doa ni min. Kalau daerah go, daerah-daerah go apa? Posa malam nani ni muawad, muawad, duk. Lagi kerungkong wah. Wate lu wah pita tolun malam popo sejung dua popo le hantam lu tu meite minta bawa jalan. Mano hana mu tu meite jalan niti hana. Iwo lompung masa-masa maya mu awal bunuh aja pun hana umpung ile. Atau umpung-umpung kaita. Nyana kalau mi ayah berbahagia. Maka gebi penyakit lah Allah SWT macam-macam. Zaman now yang agam kawin dengan agam masa Nabi Lut. Itu namanya perbuatan fahisyah. Fahisyah artinya perbuatan homoseksual. Urunya keli perbuatannya yang berah kai balik dan dikemas dengan bahasa bagus. Seolah-olah hala LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Ana agam galakkan agam. Ani inang galakkan inang. Nyan bala kebila Allah menyai pebut. Gih pebut tanya kejuk balal Allah kena lahir penyakit na. Bunuh peti. Kalau tanya kepada rana. Ibu. Idran na ni inang cantik tak irmo. Tu ani inang lain ya lamar. Lakem kawin li ani inang. Ani inang dran lakem kawin li ani inang lain. Nampak kawin? Haa. Kipan tak pekawin inang inang. Pat tak cucu-cucu ya. Pupungoy. Anak agam ganteng tak irmo. Ilakem kawin dengan anak agam. Jadah tak pekawin ya. Patan empat nana ile cap lonceng encak lonceng dan sepat. Bagaimana cara berpikir mereka? Katanya mereka orang pinter, tapi pekan dengan cara semikai binatang menteng cara binatang. Ilung selama udip hantar lunggalan kami agam yang cewek dengan kami agam. Nyokan gak sabar ami. Untung bubek nak kejadian bang tanyo. Untuk tetap selamat generasi bang tanyo. Anak-anak tanyo yang mutuah mutuahnya ayah mutuah abang mutuah. Jaro sipluh tu ulil lumbukah ikhlas lillahi ta'ala mangat selamat bijih mata kita yang. Betul pengaruh dengan budaya-budaya ke budaya-budaya kafe itu.